Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamuju, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju akhirnya menggelar pemilihan suara lanjutan untuk dua TPS, yakni TPS 24 dan 25 di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. TPS 24 dan 25 Mamuju masing-masing memiliki 158 dan 183 wajib pilih yang terdaftar. Pihak KPPS sendiri sejak satu hari sebelumnya sudah melakukan distribusi surat undangan formulir C6 kepada warga Binanga yang terdaftar sebagai wajib pilih. Ketua KPU Sulbar Rustang meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di TPS 25 Binanga mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan yang dilakukan di dua TPS Kelurahan Binanga merupakan pemungutan suara lanjutan khusus untuk suara pemilihan DPRD Kabupaten, di mana pada pemilihan 17 April lalu terdapat kesalahan distribusi surat suara yang tertukar di dua TPS tersebut. Surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 25 dan 24 Binanga tidak sesuai dengan dapil dikarenakan surat suara Dapil 3 dan Dapil 1 Kabupaten Mamuju tertukar dan tidak dapat dilakukan pergantian sebab surat suara yang ada sebelum pemilihan 17 April telah dimusnahkan. Kemarin itu saya bilang, dia ini bukan PSU, yang biasa ada pelanggaran itu kan PSU. Ini kemarin selanjutnya karena surat suara yang tidak tepat dari Mamuju 1, seharusnya yang masuk di kotak suara adalah Mamuju 3. Nah, surat suara kemarin itu kan tidak cukup karena sudah dimusnahkan sebelum hari ini. Selain dua TPS di Kelurahan Binanga Mamuju, terdapat 8 TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang dan lanjutan, yakni TPS 1 dan 7 Desa Boteng, Kecamatan Simboro, TPS 15 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, TPS 2 Ahu Tapalang Barat, TPS 4 Uhai Mate Kaluku, TPS 2 Limbong Kalumpang, dan TPS 6 Karataun, Kecamatan Kalumpang. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.